Ben. Pak, serendal aku sih, Pak. Serendal tahu. Kamu berapa? Kamu siapa? Sendiri, Pak. Sendiri. Kan juga kok barang ini nanti ini. Sudah semar pulau. Plat kepriki ketemu minggu tak, Pak? Jembatan ini enggak? Iya. Antar bisa Pak Tas, ya. Di sini kan. Di karena adanya keluhan dari beberapa warga masyarakat, terutama yang pengguna jalan. Ada informasi dari mereka, ada yang pang, ganjal, gepeng. Cara mereka mencari nafkah ini ada sedikit dengan menggunakan yang tidak semestinya. Keluhan itu kita respon, kita gabungan dengan TNI, Polri, Dinas Kesehatan, juga dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan. Kita sisir. Tadi ada kedapatan beberapa. Nanti akan kita data, harus kita bawa ke shelter untuk diadakan pembinaan dan penindakan. Kalau yang kami terima, mereka meminta, kadang pada saat tidak ada yang memberi, mereka gedor. Gedor body mobil, gitu aja. Gedor. Masyarakat pemakai pengguna jalan jadi resah. Ada rasa ketakutan. Apa? Sanksi. Ya. Sanksi yang pasti mereka akan menjalani masa rehabilitasi. Berapa lama? Dimungkinkan kalau melihat tingkatnya semacam ini bisa sampai nanti lebih dari 1 minggu. Pembinaan jasmani, rohani, ada sedikit fisik nanti. Untuk memulihkan mereka agar tidak berbuat apa yang sebagaimana dilaporkan oleh masyarakat. Hasilnya berapa anak yang diamankan? Sementara yang anak pang ada 7, manusia silver ada 5, pengamen ada kurang lebih 6.